Apa yang Haziq, jawapan Haziq dalam surat itu? Ya, Haziq membuat jawapan bahawa dia mengalami kemurungan, depression. Selepas daripada itu ke? Selepas penularan video itu, dia mengalami kemurungan dan dia memerlukan masa untuk merujuk kepada sekretari. Jadi keputusan kementerian macam mana, Datuk? Bila kita baru dapat dari Jumaat. Uh-huh. So, hari ini hari Senin, kepimpinan kementerian terutamanya di bahagian sumber manusia sedang meneliti surat tersebut. So, status dia masih lagi staf? Masih lagi staf. Digantung sahajalah. Jadi saya fikir dalam 1-2 hari ini akan ada keputusan. Kita tidak akan tunggu lama. Okay. Keputusan takkan tunggu lama dan memang antara pemecatan tu antara salah satunya lah. Antara salah satu option Datuk pilihan. Satu lagi, Datuk.